Aca, Aca, siapa di sini yang suka sama film Bollywood? Ayo. Nah, biar makin berasa indahnya, yaudah kita jelajah yuk rasa khas negeri Barata di kawasan kuliner Ruko Miami Cengkareng, Banten. Biar makin seru sambil joget India yuk, foodies. Kayak Panji nih, lihat tuh, semangat banget ya mau jajan masakan Indianya hari ini. Ane, aduh, apa kabar deh? Baik. Aduh, kebetulan nih ya, saya ngelewat nih masakan apa nih, kayaknya India, bener? Ini masakan Indian style. Aku tuh pengen banget nyobain apa nasi apa tadi? Nasi apa? Nasi biryani. Nasi biryani. Kira-kira bisa nggak aku masak di sini dibantuin sama Ane? Bisa. Boleh? Boleh. Foodies, bahan-bahannya untuk membuat nasi biryani itu macam-macam loh. Bahan utamanya nih, ada nasi basmati, nasi putih khas India. Kemudian cabai, daun ketumbar yang sudah dihaluskan, bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan, juga bawang bombay yang dirajang, plus dipotong berbentuk cincin. Bawang merah, tomat, daging kari kambing, campuran yogurt dan santan, dan juga pastinya nih, berbagai rempah kering dan basah khas India. Kita masukin apa dulu? Masukin ini dulu ya. Wow. Jika margarinnya sudah meleleh, kita masukkan rempah kering seperti cengkeh dan kapulaga. Cengkeh dan kapulaga yang digunakan oleh Ane Ras ini diimpor langsung dari India loh, foodies. Aroma dan rasanya sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan yang berasal dari Indonesia. Tambahkan bawang merah tumis hingga wangi. Nah, jika aromanya sudah kuat, kita tuangkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Masukkan bawang bombay rajang, kemudian oseng sampai layu ya. Lalu kita tambahkan minyak samin dan juga tomat. Nah, ini yang penting nih, bumbu rempah basah. Kalau ini sih rahasianya Ane Ras nih, foodies. Jika bumbunya sudah matang, masukkan daun ketumbar dan daun mint yang sudah dihaluskan. Juga ada yogurt, susu, dan santan. Biarkan hingga mendidih ya. Memang harus digoyangin kepalanya dulu kali ini. Nah, ini sudah mulai kering. Masukin daging kambing. Kari kambingnya? Iya, daging kambing. Daging kambing. Diaduk sampai kering. Oh, diaduk sampai kering. Jika sudah asat, nasi biryaninya siap dikukus. Sebelum dikukus, pastikan nasi tidak ada yang bergumpal ya, foodies. Lalu susun bawang bombaynya di atas nasi, tunggu sekitar 20 menit sampai matang. Oke, foodies. Sambil menunggu, kayaknya kita bikin yang manis-manis ya? Boleh. Oke. Roti tissue sebenarnya merupakan kuliner modifikasi dari roti prata India, foodies. Jika roti prata biasanya disajikan gurih, nah roti tisu ini disajikan dengan topping manis sebagai makanan penutup. Cara membuatnya gampang-gampang susah. Ratakan adonan tepung hingga tipis, lalu panggang sampai kering. Nah, harus ahlinya nih, foodies, karena saat membolak-baliknya harus menggunakan tangan kosong. Tingkat kematangannya pun harus benar-benar tepat agar roti bisa digulung. Kalau gagal, bisa-bisa bentuknya berantakan dan jadi nggak bisa berdiri tegak, foodies. Tambahkan topping sesuai selera ya. Kalau Panji sih memesannya coklat keju susu. Lazis. Oke nih, terima kasih, foodies. Sudah jadi roti tisunya, saatnya kita coba. Nasi biryani, kari kambing, yahut.
seperti masakan India lainnya, rasa rempah ini kuat banget. Tapi cocok kok di lidah orang Indonesia, tenang aja. Pakai acaranya juga buat menambah lebih serah lagi. Jangan lupa tuh, ada kambingnya juga nih. Kambingnya, cobain ya. Enak, susah, beneran. Cobain pakai karinya nih, lebih enak lagi. Langsung sikat. Wah, ini ayam ini. Kudis, ayam ternyata. Ternyata ayam sama kambingnya itu sama-sama enak, nggak ada perbedaannya. Dua-duanya enak. Langsung dipotek aja, dipotek. Wow. Enak. Sensasi makannya seperti makan martabak tipis kering, Kudis. Namun, kulit roti tisu itu cenderung lebih hambar. Jadi cocok banget ditambah dengan berbagai topping manisnya. Lazis! Nah, udah puas kan Pudis kulineran ala Indianya? Bahut Swadish! Makan receh, menu receh, tapi rasanya India banget! Lazis maksimal!